Macam mana nak tidur? Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu 6 bunyi dengkur suami paling penat. Okay. Bunyi bahasa Rusia paling win. Dari judul saya dah. Aduh, ini pasti lawak sangat lah. Okay, jom kita tengok guys. Let's go. Syukur kita dengan apa yang kita ada. Itu sebab orang yang ingat mati, I am for it, ingat mati for Allah. Allah Ta'ala muliakan dengan 3 hal, iaitu pertama, tidak akan melengahkan taubat. Kedua, dia akan rajin beramal ibadah. Dan betul, yang ketiga, dia akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Allah. Ingat tu. Ha. Walaupun kita tidak sebesar Grand Livina. Grand Livina. Kita hanyalah Grand Liviva. Liviva. 660 pula tu. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tak pernah meragam. Kalau meragam pun berapa ringgit, berapa ratus ringgit bayar. Berbanding orang kereta besar tu mahal bayar masuk bengkel. Betul. Biarlah orang rumah kita membebel dia kerja tiap-tiap hari. Syukur sebab dia ada ke rumah, bukan ke tempat lain. Hobi orang perempuan ke rumah memang itu, berceramah walaupun tak ada tajuk. Biarlah dia dapat dia bercakap puas hati dia tu. Kan kadang tak bercakap, bila dia sonyap kita lah risau pula kena sonyap ini, biar dia cakap. Betul sih. Kan biarlah rumah kita kecil, rumah flat, rumah dia besar, rumah banglo, time tak ada orang sunyi sama. Betul. Malahan rumah kita rumah flat walaupun tak ada orang, tetap tak sunyi. Assalamualaikum. Salam rumah sebelah sana. Nak ke rumah kita rumah sebelah? Kan. Biarlah isteri kita tidak secantik Nilofa. Siapa dan suami tu? Kita tidak setampan Aaron Aziz. Tutup lampu sama. Apa dah hal? Iyalah, tutup lampu semua gelap. Cahaya-cahaya wajah tak ada dah. Tak sama ada. Padam eh, tak yalah. Kan? Biarlah kita naik kapal terbang second class ke belakang, ke ekor. Dia pegawai besar duduk first class. Syukur masa berlompeh, masa mendarat sama. Pintu keluar masuk pun sama. Belum pernah lagi ada pengumuman kita akan mendarat sebentar lagi kepada penumpang-penumpang kelas kedua, sila terjun sekarang. Tak malahan untung duduk belakang dokek dengan pramugari. Azim. Kacang ada kacang. Minta kacang. Kita mungut rumah kita basah, banyak benda nak komen. Syukur tu tanda ada rumah, orang tu tidur bawah jambatan. Betul. Kita mungut banyak elak kain nak lipat, berbakul-bakul bila lah nak ada mesin lipat kain. Syukurlah cukup kurang itu tanda kita ada pakaian, orang tu baju pun tak ada. Betul. Kita mungut ya Allahu Akbar. Mungut ni ngeluhnya. Syukur orang tu belum ada anak. Tu sebab orang lelaki balik rumah, jangan tahu masuk bilik sendiri, masuk bilik anak tinjau kalau kita balik lambat. Almaklumlah pegawai pangkat-pangkat besar ni. Balik lambat, masuk tu tengok bilik anak dulu. Ya Allah. Comel tau anak-anak, time tidur paling comel, betul tak? Betul. Time dia ada nyawa yang kita rasa macam nak bunuh dia kan. Memanjat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan, time dia hidup kan.
Time dia tidur, ya Allah anak dia. Kadang-kadang tak perasan, tiba-tiba dah besar. Betul sih. Masa bila lah budak ni besar kan? Macam ni masuk, ya Allah. Ramai betul, berpusing ni kan? Masuk bilik sendiri lah, kau pun dah besar. Ponoh katil lu, macam ni lah tidur. Kamu nak tidur. Aduh. Iya. Kadang kita mengungut kan, baru tompah bajunya atau lopeh, dah tak muik. Syukur tu tandoi cukup makan. Apa dah hari orang perempuan badan basah, okey kita paluk leno. Leno. Mak basah kau lah. Aduh. Aduh. Iyo. Ni la la la. Hala hai kan biar orang contoh. Som lo lo padan ah. Iyo. Lepas tu kita mungut suami kita berdongku tidur eh. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Azik. Tengah tu kalau lelaki itu jawapan malam ni. Orang perempuan jangan sakitkan nanti suami ke tempat tidur atau syukur ada suami. Tu dia ingat. Kalau ada tidur sendiri. Memangkan anak paling tidur pusing lah belasan nun. La ilah lah sian ni. Kepengajian orang tua tu tengah tidur. Dia pun tak sempat tertidur. Dengar tak bunyi kita. Itu yang kita payah nak percaya dia cakap kita berdongku. Kan. Lagi satu, orang perempuan, jangan derhaka kat tempat tidur sebab malaikat akan melaknat kita daripada malam sampai subuh. Salah satu membelakangkan suami di tempat tidur. Jangan buat. Tidur yeah. Ngadap suami. Tapi kalau dah lelap, lepas tu pusing. Tu tak apa. Dah lelap, pusing tak apa. Orang lelaki jangan tunggu dia lelap pula, dia pusing. Ha, dia haka. Macam tu lah. Faham? Tapi kalau dia pusing atas permintaan suami, tak apa. Kau tolonglah pusing. Dan tak boleh tidur dengan muka kau ni. Dia tidur rambut aku kembang. Pipi bau kapuh pun nak sajuk. La ilaha illallah. Fit laki baru nak lelap eh, tak jaguk la ilaha illallah, tak perancang. Ingat lembaga mana lah tidur seolah ada. Iya. Nak orang lelaki senang tidur ya, betul tak perempuan? Betul. Dia kan bau lotak kalau hilang. Kadang kepala tak sampai kek bantal dah lolak. Kadang orang perempuan lain orang tidur. Hei tak sampai cakap, abang saya cakap tu seorang ni. Hei susah lah. Orang perempuan nak tidur payah macam-macam. Betul, susah nak tidur tu. Tanya takut disapu eh. Lepas tu makanlah ubek lawa tu cini. Ha. Tapi sebut iklan tu loyal pakak saya. Ada yang dia makan ubek lawa tu ngap. Lepas sebulan muka macam tu juga. Lepas tu kan tak bila lah, takabil dalam tangan. Apa tu takabil? Sebab tengok handphone, sebab kat sebab iman dah handphone. Tak nak kata, golak tu biasa buat. Lepas tu dia tutup handphone baru nak lelap. Dia tak dengar bunyi laki tidur. Ada yang bunyi mengunyah. Nyam. Apa dia kunyah? Kek orang tua ni. Ada bunyi ngasah gigi. Krik. Macam mana? Ada juga kawan-kawan macam tu. Sombong kapal tu. Macam mana nak tidur? Astaghfirullah. Besok pagi bini yang mengamuk. Bang, malam tadi kau perbanyak kebuahan singgah. Allah Akbar. Yang lagi ponek pada tu, dia bunyi vibrate handphone. Astaghfirullah. Tu biasa bunyi tu kan. Yang lagi ponek ada bunyi hujung tu. Ada ke macam tu? Yang lagi ponek daripada tu, dia bunyi bahasa Rusia hujung.
terus ya, sampai satu tahap dia tak boleh hidup. Dia sampai duduk tengok suami dia berkau, betul tak? Sampai duduk tengok suami eh. Apalah kau tanggung ni bang. Kadang-kadang climax saya tercakik. Letak kayak hidup ni, hidup ni, hidup gitu, hidup gitu. Astaghfirullah. Ada seorang perempuan tua tu cakap dengan saya, tak adalah waktu lain paling dia terasa time tidur lah. Dia terasa yang suami dia dah tak ada sebab sunyi sopi dah tak dengar lain dah. Orang perempuan, malam ni kalau dengar suami berdoku, teruskan bang. Ada pening kepala saya. Aduh. Hargai suami kita. Tak payah pasang security system. Orang empat baru selangkah masuk kaki. Ya Allah, pening kepala saya. Di kesimpulan, syukurlah dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Allahu Akbar. Sekecil-kecil nikmat. Betul, betul. Dalam surah Ibrahim ayat 7 jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah, nescaya akan ku ditambahkan nikmat, tapi sekiranya kamu kufur, azabku amatlah pedih. Rasa cukuplah setakat itu. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain masa. Tak maaf silap, salah apa salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Mana kurang itu berpunca daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, dah selesai. So, aduh, pening pula saya guys. Benar, jadi ngakak banget ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu emang kelakar sangat lah. Aduh, inilah yang buat kita tu macam senang dengar Ustaz Syamsul Debat ni kalau bagi tausiah tau. Sebab tu apa ya, ada je macam lawak macam tu lah. Sehingga kita tu dengar ilmu masuk, kita pun terhibur dan hati kita senang macam tu. Itu yang harus kita dapatkan apabila kita ya mengaji ataupun belajar. Kalau kita belajar, wah serius sangat, serius, pening pala, botak pala, botak ni pala ni nanti. Nah kalau macam ni, okey lah. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, bagaimana komentar teman-teman? Silahkan komentar di bawah. Seberapa banyak teman-teman ngakak, komentar di bawah. Pokoknya komentar. Terima kasih udah tengok video ini. Aduh gak kuat. Intinya adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat yang besar, nikmat yang kecil kena bersyukur. Berupa apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur ini, itu tanda bahwasannya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan syukur ini insyaallah kehidupan kita akan semakin baik, semakin baik, dan juga nikmat yang akan kita terima akan semakin besar. Nikmat sehat, ya kan? Bukan hanya nikmat harta. Nikmat tu bukan hanya nikmat harta, kita dapat uang banyak, bukan. Tapi nikmat sehat. Berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi kesehatan tak ada? Berapa banyak istilahnya orang yang harta tak ada tapi dia sehat je? Itu merupakan nikmat yang sangat besar tahu dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Terima kasih guys, jangan lupa untuk bersyukur, dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.